Wabarakatuh, kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang skincare rutin aku. Jadi setelah sekian lama aku mengalami detox dan dengan kondisi wajah aku yang sekarang ini, aku memberanikan diri untuk pakai produk lain dengan catatan tidak yang berbahaya, mungkin yang pemutih. Ini bukan pemutih dan bukan pula apa namanya yang abal-abal yang kayak dulu aku pernah pakai. Pokoknya ini menurut aku aman. Dan apa namanya, untuk Amoria sendiri aku masih menggunakan pasta cleansernya untuk cuci muka. Jadi aku tiap pagi itu cuci muka pakai pasta cleanser dari New Amoria, dan untuk malamnya aku menggunakan scoil cleanser dari The Ordinary. Kalau untuk siang, kadang itu aku pakainya Pond's karena kerja kadang males untuk cuci muka juga, tapi aku sesempetin sih aku pakainya Pond's. Dan untuk skincare aku sendiri, jadi setelah sekian lama aku mengalami detox, aku itu nggak pernah pakai apapun, dan sekarang aku memberanikan diri pakai produk The Ordinary. Jadi semua produk yang aku pakai sekarang ini cuma dari New Amoria sama The Ordinary. Dan sekarang aku mau cuci muka dulu pakai pasta cleanser sama scoil cleanser dari The Ordinary. Dan sekarang aku mau cuci muka terlebih dahulu. Bantu, bantu. Let's go, aku mau cuci muka dulu. Thank you.
Jadi untuk skincare rutin aku di sini menggunakan produk dari The Ordinary sama Nu Amorea. Jadi aku cuma pakai dua produk itu aja untuk perawatan kulit wajah aku. Dan apa namanya? Ini tuh alpha arbutin untuk mencerahkan. Nanti aku jelaskan di video selanjutnya. Dan ini peralatan make up aku. Sama ini juga peralatan make up aku, tapi nggak tiap hari aku pakainya itu kalau mau keluar aja, kalau ada lagi acara gitu aja. Jadi untuk hari-harinya aku pakai skincare rutin itu aja sih. Halo, tadi aku udah cuci muka dan ini aku belum lap, jadi aku mau ngambil handuk. Aku handuknya kalau untuk muka, jadi aku khusus untuk muka, enggak untuk lap badan. Jadi pertama-tama aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku pakai produk The Ordinary itu yang AHA 30% sama BHA 2% Veiling Solution. Jadi ini itu sejenis eksfolian gitu. Pakainya itu seminggu 2 kali dan aku pakainya itu biasanya malam mau tidur. Dan untuk pakainya sendiri itu sesudah kalian cuci muka, bersihin. Biasanya aku bersihin dulu pakai ini, pakai scoal cleanser. Jadi sebelum aku tidur aku pakai ini dulu, dan sesudah itu aku baru pakai Veiling Solution. Dan ini tuh didiemin sekitaran, kalau nggak salah di sini tertulis 10 menit, cuman aku nggak sampai 10 menit, mungkin sekitaran 5-6 menit aku diemin. Habis itu aku cuci muka. Jadi cuci mukanya itu harus pakai air anget, dan di sini dianjurin pakai air hangat bukan air dingin. Jadi ini pakainya itu seminggu 2 kali dan fungsinya itu banyak. Di sini untuk bintik hitam, terus jerawat, menghaluskan juga gitu. Cuman di mukanya aku itu kalau habis pakai Veiling Solution ini rasanya tuh kulit jadi kayak lembut, terus kayak kulit baby gitu. Kalian bisa coba. Yang aku rasakan di kulit aku itu lembut, terus jerawat juga, maksudnya lebih warna bekas jerawat itu jadi lebih berkurang gitu. Dan untuk jadi kalau pagi aku pakai ini, pakai niacinamide 10% plus zinc 1%. Jadi ini tuh niacinamide. Jadi aku pakainya pagi sama malam aja. Tapi sebelumnya sebelum pakai ini aku pakai dulu sunblock. Aku sunblocknya pakai Biore. Biasa ini murah banget di Taiwan, cuma berapa ya? 100 kalau nggak salah. 100 itu kalau uang Indo sekitaran 50.000, dan di sini menurut aku murah banget. Sebelumnya aku itu, jadi sebelum aku pakai pelembab, aku terlebih dahulu paginya itu pakai niacinamide sama alpha arbutin 2% sama HA. Jadi sebelum aku pakai pelembab, aku pakai dulu alpha arbutin sama niacinamide. Jadi manfaat keduanya ini untuk niacinamide sendiri itu, niacinamide sendiri itu untuk jerawat, terus untuk bintik hitam juga bisa. Dan kalau alpha arbutin itu untuk mencerahkan, bukan pemutih ya, untuk mencerahkan. Jadi wajah kita tuh terlihat lebih cerah maksudnya. Iya, dan aku pakai ini juga udah lumayan lama. Cuman aku tuh orangnya tuh males, kadang sekali mau rajin pakai ya rajin, kalau lagi males apapun gak dipakai, cuma cuci muka aja. Dan ini harganya di Taiwan itu kalau gak salah berapa ya, aku lupa. Jadi belinya itu aku satu paket gitu, terus ada diskon dari counternya sendiri.
Dan habis itu untuk lactic acid 10% AHA itu aku enggak tiap hari pakai. Jadi untuk yang ini itu aku pakainya itu di area yang seperti bekas jerawat, terus apa namanya, benjolan-benjolan kayak gitu. Jadi aku pakainya enggak ke seluruh wajah, pakainya itu yang kulit aku kayak sensitif kayak gitu aja. Jadi kalau seandainya ada jerawat itu ya tumbuh, aku cepet pakaiin ini, itu kempesnya itu cepet menurut aku. Jadi enggak tiap hari aku pakai ke seluruh wajah, enggak. Cuman kalau pas lagi ada wajah aku yang ada jerawat, apa bintik, apa itu namanya, bruntusan, aku baru pakai ini. Dan tadi udah ya. Terus ini itu pelembab dari The Ordinary. Jadi aku pakainya malam aja, malam. Kok malam sih? Pakainya aku tadi pagi aja. Jadi pakainya aku pagi sehabis ini. Jadi sebelum aku pakai pelembab, aku pakai dahulu Sequel Cleanser sama Cleanser Amorea. Terus habis itu aku pakai Niacinamide sama Alpha Arbutin. Dan sesudah ini aku baru pakai pelembab. Pelembabnya juga enak, lembut di wajah. Dan untuk pelembab aku yang Nu Amorea sendiri, ini kalau aku lagi apa namanya, nggak tiap hari pakai sih, kadang siang aja gitu. Jadi aku lebih ini masih awet, soalnya aku jarang pakai juga. Menurut aku sama aja, soalnya yang ini tuh kalau pakainya itu dalam kondisi wajah kering, itu kayak ada pecah putih-putih kayak gitu, jadi aku nggak nyaman. Jadi pakainya itu harus bener-bener habis cuci muka, jadi wajah masih lembab kayak gitu. Dan untuk eksfolian sendiri dari Nu Amorea aku masih pakai. Jadi aku pakainya ini juga sama, 2 hari sekali. Jadi sehabis aku pakai Fanning Solution, aku pakainya yang eksfolian The Ordinary ini. Jadi pakainya ini enggak tiap hari, seminggu 2 kali aja. Terus untuk bibir, ini masker bibir aku beli yang ini tuh awet banget. Ini merek dari Laneige. Kalian bacanya apa? Laneige apa-apa. Pokoknya ini menurut aku di bibir aku cocok. Aku kadang tiap hari pakai, kadang juga kalau lagi males juga. Sebenarnya ini ada itunya buat apa itu? Itu buat itulah pokoknya, itu ada, cuman rusak enggak tahu kemana. Dan untuk bawah mata, kantong mata, aku jadi pakai yang ini tuh dari GM Solution. Harganya berapa ya, kalau nggak salah itu 300 apa 400 gitu loh. Terus untuk hand body sendiri aku pakai Shinsui, karena aku tuh suka produk Shinsui dari dulu, baunya tuh adem, enak banget. Terus untuk musim dingin aku pakainya yang Cetaphil. Jadi kalau yang Cetaphil ini enggak tiap hari aku pakai. Jadi kalau lagi pas ngerasa kulit aku kering aja, aku baru pakai Cetaphil ini. Dan kali ini aku langsung pratakin aja skincare rutin aku. Tapi untuk yang eksfolian sama apa namanya, Fanning Solution sama ininya aku enggak pakai dulu. Jadi pakainya itu malam, dan sekarang bukan malam. Jadi tadi aku udah cuci muka, dan sekarang aku mau pakai yang Alpha Arbutin dulu. Jadi pakainya aku nggak banyak, pakainya itu sedikit aja. Dan ini simple banget, jadi nggak takut kotor. Jadi modelnya tuh kayak serum punya gitu. Jadi untuk niacinamide sendiri itu baunya
nggak ada bau, hampir nggak ada bau sih. Ada bau, cuman baunya tuh kalem, kayak bau apa ya, pokoknya sebangsa sejenis produk yang baunya tuh enak tapi nggak menyengat gitu. Dan sesudah itu aku baru pakai niacinamide. Jadi baunya tuh nggak sama, cuman aroma-aroma baunya itu menenangkan gitu, kalem gitu. Jadi aku pakai niacinamidenya tuh just sedikit. Ini hampir mau habis dan aku belum beli lagi. Untuk exfolnya aku nggak pakai dulu karena exfolnya biasanya aku pakainya malam, dan aku sekarang mau pakai moisturizer dari The Ordinary. Jadi tuh kayak gini tampilannya, aku pakainya sedikit aja itu udah rata banget. Dan bau-baunya itu hampir sama, nggak menyengat banget. Dan sesudah itu aku pakai masker bibir. Kalau masker bibirnya itu biasanya aku pakainya malam, dan ini aku mau praktekin aja ke kalian. Kayak ke tempat aja deh. Tampilannya tuh seperti ini. Ini awet banget menurut aku karena segini banyak cuman buat bibir aja. Ini harganya juga sekitaran berapa? 300 apa 400? Lumayan mahal sih menurut aku. Jadi yang Laneige masker bibir ini itu tuh kalau kita pakainya malam terus bangun tidur itu bibir rasanya lembut gitu, dan lebih warnanya tuh lebih cerah dan enggak gelap. Hampir enggak ada warna sih. Warnanya kepink-pinkan kayak gitu. Dan untuk masker mata ini tuh aku pakainya GM Solution dari madu. Kayak gini tampilannya. Jadi tuh praktis banget, kalian tinggal buka. Isinya tuh seperti ini, dan ini hampir habis. Sebelumnya itu aku beli tuh penuh banget. Ini di kantong mata juga bagus. Jadi untuk kalian yang suka gadang itu lebih ke nggak ada hitam-hitamnya kayak gitu loh kantong mata kalian itu. Jadi aku ngambil langsung dua aja. Jadi pakainya tuh gini.
Dan untuk ini tuh apa namanya, aku pakainya itu malam, malam mau tidur, terus aku biarin sampai keesokan harinya. Jadi sebenarnya itu setengah jam aja udah cukup, cuman karena aku mungkin udah mau tidur, jadi sekalian aja aku tidur langsung pakai. Besok paginya itu kadang masih ada, kadang juga udah lepas sendiri. Cuman di mata lebih, menurut aku lebih fresh aja. Jadi tuh praktis banget ada ininya buat ngambil, jadi nggak harus pakai tangan ngambilnya itu. Terus ini tuh apa namanya, hair loss care. Jadi itu untuk perawatan rambut yang rontok. Jadi aku pakai ini tuh udah lama banget, dan rambut aku tuh rontok banget karena kepanjangan, mau aku potong pun gak boleh. Jadinya aku harus terpaksa beli ini biar rambut aku tuh awet, gak gampang rontok. Ini itu merek dari Korea, ini made in Korea, dan harganya tuh kalau gak salah 500 apa 600 gitu, kalau uang Indo itu sekitaran 250 lebih. Ini, dan aku masih punya stok. Dan biasanya kalau aku mau keluar itu pakai sunblock dulu, pakainya itu Biore. Ini juga awet banget dan murah banget. Jadi apa namanya, review skincare aku rutin itu kayak gini aja. Jadi aku nggak berani pakai skincare yang aneh-aneh lagi, karena wajah aku sebelumnya parah banget karena kena detox Amoria sendiri. Dan sekarang aku pakai rutin, pakai The Ordinary aja, dan nggak ada produk lain. Dan aku nggak berani mau pakai pemutih lagi. Menurut aku wajah yang kayak gini aja udah aku bersyukur banget, dan nggak mau putih-putih banget. Kalau orang terlalu putih juga melihatnya itu aneh, apalagi kalau putihnya itu wajah doang dan apa namanya, lehernya itu warnanya beda dari kulit. Aku lebih mensyukuri kayak gini. Jadi dan kadang menurut aku tangan aku tuh lebih putih daripada wajah aku. Kadang biarkan, yang penting wajah aku sehat gitu aja, karena wajah sehat itu penting banget. Jadi wajah sehat itu gak harus putih. Dan ini aku pakein sekalian aja, sekali apa namanya, kasih lihat ke kalian. Ini tuh khusus, sebenarnya khusus untuk jerawat sih yang sensitif kayak gitu. Tapi untuk luka terbuka kayak jerawat yang habis itu apa, keluar nanah, itu menurut aku jangan dikasih. Untuk jerawat sendiri aku tuh di rahang itu nggak hilang, nggak tahu kenapa. Untuk kalian itu yang punya jerawat, jangan dipencet-pencet, soalnya bisa bekas kayak aku kayak gini. Ini tangan aku tuh gatel banget, nggak bisa diem kalau melihat jerawat tumbuh 1-2 gitu. Udah langsung aku pencet-pencet aja, gimana caranya cepet itu dalamnya itu cepet keluar kayak gitu. Jadi untuk kalian yang punya jerawat, jangan dipencet-pencet, bisa bekas ini. Ini tuh ya, jerawat itu tuh biasanya datangnya tuh sebulan sekali. Jerawat waktu datang bulan gitu, dan ini gede banget. Dan karena ulah tangan aku yang nggak bisa diem, jadinya itu membekas kayak gini hitam. Karena kalau jerawat dibiarin tuh biasanya nggak ngebekas, cuman kalau di utik-utik pakai tangan itu jadi bekas kayak gini. Dan udahan video dari aku. Jadi ini skincare aku itu banyak banget, nggak bisa ngebayangin. Ini skincare aku, skincare rutin aku. Dan ini tuh make up, dan atas itu juga make up. Nggak tahu kalian itu kayak aku apa enggak, cuman pengennya tuh beli kayak gitu, sampai aku kadang kena marah juga karena terlalu sering beli gitu. Seperti ini. Jadi emang banyak banget. Dan ini itu apa namanya, kayak gini, kayak
kayak gini tuh nggak aku pakai tiap hari. Untuk make upnya sendiri itu aku tuh pakainya itu kalau lagi pengen make up keluar aja, mau jalan-jalan baru pakai make up. Cuman kalau hari-hari biasa nggak pernah pakai make up, jadi pakainya tuh skincare rutin kayak gini. Jadi udahan dulu video dari aku. Dan untuk kalian, jangan lupa dukung channel ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Maaf banget jika ada kata-kata aku yang keliru atau gimana karena baru pemula. Dan habis ini aku mau nyuci baju, mau bersihin kamar. Jadi kamar aku ini berantakan banget karena aku itu pulangnya itu seminggu sekali, dan kadang habis pulang kerja itu aku langsung mandi, beres-beres udah langsung kerja lagi gitu. Kalau enggak ya males tiduran kayak gitu. Jadi kamar aku enggak keurus, dan habis ini aku tuh mau bersihin, dan ini tuh berantakan banget. Jadi kamarnya tuh kecil banget. Jadi ini tuh kontrakan aku. Jadi tiap minggu itu libur aku pulangnya ke sini. Jadi wajar aja sih kalau berantakan karena enggak keurus. Dan udah aja video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.